Saat ini saya berada di JPL 39 Cita Harmoni, sedang menunggu KLB 10697 yang KLB kirim rangkaian bekas kereta api Sambani tambahan di JPL Cita Harmoni ini. Ini palangnya unik ya. Nanti ada palang lama sama palang baru. Ini palang lama ini masih dipakai. Ini palang baru Wantek dan lain. Palang yang baru belum dipakai. Ini pos lama. Nah, ini sekarang kita langsung KLB-nya. Angkat lagi, gagal. Oke, bahasa nutup. Nanti ini nomor KLB-nya 10697 dari Sidotopo Surabaya Gubeng Solo Balapan. Sebelumnya ini dipakai untuk kereta api Sembati tambahan relasi Surabaya Pasar Turi Gambir. Nah, ini akan dikembalikan ke Solo Balapan, akan dipakai untuk kereta api Manahan tambahan atau kereta api Batavia. Susunan rangkaiannya ini 9K1 eksekutif SSNG Koran 2024, satu kereta makan SSNG dan satu kereta pembangkit SSNG. Ini pesan lepas dari sepanjang pukul 10.50 WIB. Ada railvan juga, guys. Namanya siapa, Mas? Hah? Fadli. Oh, iya, iya. Segera melintas langsung KLB 10697 kira rangkaian SSNG Sidotopo Solo Balapan bekas kereta api Sembati tambahan dikembalikan ke Solo Balapan untuk pakai kereta api Batavia atau Manahan tambahan. Melintas langsung KLB 10697 pada pukul 10.55. Silang ya tadi. Ini ke arah apa, Mas? Sisi Tanjung. Oh, 242. Ini ke arah 242 Sisi Tanjung. Persiapan betis panjang, besi hilang sama KLB. Oh, nggak hilang-hilang ini. Nanti ini adalah KLB 1. Ini nanti ada KLB 1491. Persiapan lepas betis panjang. Oh, udah lepas. Ini ada KLB kirim rangkaian 10491 TS 15. Kirim dari Surabaya Gubeng ke Solo Balapan atau Madiun ya, lupa saya. Nah, ini ada KLB 10491. Ini rangkaiannya kirim TS 15 Sensil New Generation. Belum tahu ini untuk apa nantinya. Banyak yang bilang nanti akan ada di rangkaiannya Jayabaya yang baru. Persiapan langsung KLB 10491 kirim rangkaian SSNG Sensil TS 15.